sekarang adalah pengurangan bilangan desimal dan penjumlahan. Jadi ada 3 kali operasi matematika di sini. Oke, pertama kita langsung buat aja 9,28 dikurangi 4,07. Kita kurangi dulu, 8 kurangi 7, 1, 2 kurangi 0, 2, 9 kurangi 4, 5. Selanjutnya kita akan melakukan operasi penjumlahan. Di sini 1 tambah 6,13, 1 tambah 3, 4, 2 tambah 1, 3, 11. Oke, mudah sekali bukan? Semoga bermanfaat.